Aduh, uang kuliah aku buat bayar kepake jajan. Gimana ya? Kalau aku minta sama mama aku lagi, pasti dimarahin. Aku harus kayak gimana ya? Ya udah deh, aku ngojek aja. Kan lumayan kerja sampingan. Jadi aku bisa ngelunasin kuliah aku yang sama aku kepake. Yaudah deh, aku ngojek aja. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Perut aku mulus banget, aduh. Aduh, gimana ini? Aku ke rumah sakit naik apa? Aduh, mana perut aku sakit banget lagi. Ih, kemana ya? Ih, kenapa orang-orang gak mau tolongin sih? Aduh. Itu kayaknya ibu-ibu butuh ojek deh. Aku semperin aja ya ke sana. Ibu butuh ojek. Emang kamu tukang ojek itu? Iyalah, makanya aku nanya juga. Emangnya kamu bisa bawa ibu hamil? Apa lagi hamil? Kalau aku jatuh gimana? Ibu gak boleh bilang kayak gitu. Nanti kalau jatuh beneran gimana? Pokoknya yaudah deh, ibu mau dianterin gak? Ayo, aku lagi ngojek nih. Jatuh, nanti kenapa-napa lagi sama anak aku. Gak akan, boy, cepet naik. Aduh, perut aku mulus banget lagi. Kalau gak naik sekarang, aduh takut kenapa-napa lagi. Udah deh, gak apa-apa. Ayo, Pak. Aduh, Pak, cepetan dong. Awas, Pak, kucing. Kamu bisa nggak sih bawa motor jadi jatuh kan? Perut aku sakit banget lagi. Ibu. Aduh ibu, ini minumnya nih bu. Makasih ya. Maafin aku ya bu. Aduh, perut aku sakit banget lagi. Mbak tanggung jawab dong. Gara-gara Mbak kan, perut aku tambah sakit lagi. Ya udah deh, ibu sama aku bantuin ya, bu. Iya, cepetan. Jangan Mbak, cepetan dong. Bantuin aku, sakit banget tahu. Aduh, ibu-ibu ini bawel banget. Tapi dilihat-lihat kayak orang kaya. Apa aku ambil Mbak, aja ya perhiasannya? Dong. Kayaknya nggak akan ketahuan deh. Kan gara-gara aku cuma selewat orangnya. Aduh sakit banget, cepetan. Aduh bantuan. Iya bu, sama aku dibantuin. Tarik nafasnya bu. Aduh ibu, tarik nafasnya ibu. Jangan berisik, kamu bantuin. Kan ini aku mau bantuin ya. Cepet, jangan ngomong dong. Ini sakit tahu, sakit banget ini. Cepetan bantuin dong. Iya bu, ayo bu, terus bu. Jangan terus bantuin dong. Ya bu. Ayo terus bu, terus. Terus bantuin. Aduh bu, terus bu, aduh. Gimana kelahirannya kotor, tahu di sini kamu sih. Ayo bu, terus bu. Nggak sih bantuin aku lahiran. Gimana mana kotor lagi di sini, bukannya bantuin ke rumah sakit malah suruh jatuh. Aduh, ibu ini bawel banget. Aku harus apain ya? Aku backup aja kali ya. Tapi kan aku gak pegang apa-apa. Gak bawa sapu tangan, gak bawa pembius. Ya udah deh, aku pakai tangan kosong aja. Aduh, bawel banget. Kamu pakai bekap aku segala,
jadi deh sama aku digituin. Mana bayaran aku, Bu? Bayaran ke rumah sakit juga enggak nyampe, malah jatuh lagi. Ditambah aku lahiran di bawah lagi. Backup aku coba. Bukan salah aku, Bu. Ibu jatuh gara-gara kucing. Nyalahin kucing, kamu aja yang enggak benar bawa motornya, enggak lihat-lihat. Jadi mana ibu bayarannya? Enggak mau. Ya udah deh sama aku bawa anaknya. Jangan dong, itu kan anak aku.